Warga antusias menyaksikan pawai Gema Takbir 1 Syawal 1444 Hijriah di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Takbir ini sebagai tradisi masyarakat Tanjung Pinang yang menjadi penanda memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Dari pantauan di lapangan, peserta pawai takbir sudah berada di lokasi sejak pukul 7 malam di Jalan DI Panjaitan Terminal Secarang Kota Tanjung Pinang. Acara ini dibuka oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan disaksikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang beserta Forkopimda. Antusiasme peserta dan masyarakat terlihat dari banyaknya jumlah peserta. Acara ini diikuti oleh 103 peserta dari masjid, surau, dan OPD pemerintahan. Iring-iringan pawai takbir dilepas oleh Gubernur Kepri Ansar Rahman dan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma, ditandai dengan kumandang takbir dan penabuhan beduk. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.